Kolej Kediaman Tun Fuad telah melaksanakan The Fiesta Olympics, yaitu program yang bertujuan untuk mencungkil dan mengembangkan bakat sukan dalam kalangan pelajar di Kolej Kediaman. Program ini merupakan inisiatif KKTF untuk memberi peluang kepada individu yang berbakat dan mempunyai minat dan potensi dalam bidang sukan. Melibatkan tujuh sekolah. Sekolah yang pertama adalah sekolah yang melibatkan ini dinamakan sebagai The Olympics. Dan yang kedua adalah Mobile Jelik. Dan kedua ini bertujuan agar resident-resident Kolej Kediaman Tun Fuad secara khususnya dan secara amnya belajar universiti untuk belajar Sabah untuk lebih aktif. Berikutnya dalam aktiviti yang dijalankan dalam Kolej Kediaman dan Ahli jawatan kuasa pelaksana program telah ditubuhkan sejak 5 Mac 2023 yang lalu dengan melibatkan seramai 45 orang ahli jawatan kuasa. The Fiesta Olympics telah menerima penyertaan sebanyak 18 kumpulan, yaitu mencatatkan penyertaan seramai 141 peserta terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi University Malaysia Sabah. Program turut mencatatkan seramai 1,500 penonton yang telah hadir untuk memberikan sokongan kepada para peserta sepanjang program berlangsung. Harapan program ini adalah semua dapat manfaat lah. Okay, semua mendapat manfaat di sebalik beberapa program, terutamanya program Mobile Legends Finals Bendut sempena Tun Fuad Fiesta Olympics kali ini. Antara sport ini e-sports, dia kata tak begitu bermanfaat, tapi dia satu keseronokan lah bagi semua. Acara The Fiesta Olympics diakhiri dengan sambutan perarakan gilang gemilang di gelanggang futsal kompleks sukan UMS. Acara ini memberi peluang kepada para pelajar dalam menginspirasikan diri dalam bergiat aktif mengikuti acara sukan bagi mencungkil bakat terpendam dalam diri.